Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu Salam Sahabat. Oke sobat, terima kasih yang udah tonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan sedikit sharing, yaitu pertama kali kuliah LPDP langsung dapat 28 juta atau sampai 30 juta rupiah. Oke guys, ini sedikit sharing, tapi ini juga bisa jadi motivasi untuk sobat sekalian yang masih berpikir kayak lulus kuliah lanjut atau mau kerja ya. Kadang ya itu kan yang namanya pilihan kembali lagi ke sobat sekalian gitu kan, yang nanggung resiko dari berbagai keputusan yang sobat ambil. Tapi alangkah beruntungnya juga kalau sobat sekalian ketika ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah, terus sobat sekalian tuh bisa melanjutkan dan gratis, dan justru malah sobat sekalian dibiayai. Itu sangat kesempatan yang gak akan boleh dan tidak harus tidak diambil. Maksudnya jangan dilupakan gitu kan ya, jangan sampai sobat gak ngambil. Oke guys, itu adalah hal yang sama yang di tahun 2019 aku juga pernah nonton di channel YouTube dari kakak-kakak Awardi yang dulu gitu ya, yang udah stay di YouTube dan berbagi pengalamannya. Sekilas tentang hal itu, pasti sebagian orang, apalagi yang belum tahu itu apa LPDP, wah itu bohong tuh, masa iya gitu kan. Kuliah S2, S3 tuh mahal lah, katakan butuh biaya gitu. Lah ini kok malah dikasih gitu kan, dapat uang pertama kuliah, orang ngeluarin uang, ini kita dapat. Oh yes, ini aku berbicara untuk yang jalur magister ya, apalagi yang doktoral ya. Oh, itu kita akan nanti bahas. Mudah-mudahan saya juga dapat ya, beasiswa doktoral juga. Amin. Nah, okay, fokus di magister guys. Nah, sesuai dengan judulnya, kenapa 28 juta sampai 30 juta? Karena LPDP itu disesuaikan dengan tempat kita kuliah, jadi sesuaikan dengan kota tempat kita kuliah. Misalkan nih, saya ngambil di Universitas Pendidikan Indonesia, tempatnya di Bandung, maka nominalnya tuh disesuaikan dengan kotanya, yaitu di Bandung. Nah, nominalnya itu akan berbeda, contohnya itu dengan kota Bogor. Nah, itu berbeda juga. Nah, di kota Bogor itu mereka yang dapat 28 juta, kalau yang di Bandung itu dapat 30 juta, dan yang paling besar tuh kalau nggak salah di Jakarta, dan itu belum saya konfirmasi sih ke teman-teman yang ada di Jakarta mereka dapat berapa. Oke guys, langsung saja untuk 30 juta kita ambil yang 30 juta dulu ya. Yang 30 juta itu apa aja sih? Sebelum kesana, ada yang namanya jalur-jalur masuk ya, aku ingatkan lagi sama teman-teman sekalian. Untuk jalur masuk LPDP itu kan ada 3 kan, yang pertama ada umum, yang kedua ada afirmasi, dan yang ketiga ada targeted group. Nah, aku coba bahas biar semuanya kebawa. Aku ambil karena aku kebetulan ambil jalurnya afirmasi. Kebetulan waktu itu alumni bidik misi juga. Aku ambil afirmasi, jadi ada kesempatan kan yang namanya PB, program pengayaan bahasa itu kan. Nah, untuk PB sendiri kan aku pernah bilang bahwa itu adalah program gratis. Artinya kita ikut pelatihan bahasa, pengayaan bahasa di universitas, tapi kita gak bayar, malah kita yang dikasih biaya hidup. Dan untuk biaya hidupnya sendiri itu, untuk PB kita dikasih, yang di Bandung itu, per bulan itu kita dikasih nominalnya berapa ya? Nolnya ada 6 guys. Segitu, per bulan. Itu carinya juga pun per bulan. Jadi kalau kita dapat 6, 6 dikali 4, berarti otomatis kita belum kuliah pun udah dapat 2, 4, nolnya 6. Oke guys,
Okay. Itu baru PB aja, belum kuliah nih. Belum kuliah kita udah punya uang bekal nih buat nanti kuliah. Apalagi pas kuliahnya. Nah, itu khusus yang afirmasi, guys. Nah, untuk yang umum sama yang targeted group, karena dia tidak masuk ke afirmasi, otomatis tidak dapat undangan untuk ikut pengayaan bahasa, maka langsung kuliah kan. Nah, baru dapat tuh pas udah kuliah. Jadi sobat nanti udah kuliah, ngisi IRS, kontrak studi, terus dapatlah kartu hasil kartu rencana studinya atau KRS. Nah, di sana kita ngajuin. Ada biaya-biaya yang bisa kita ajukan. Yang pertama ini di awal ya. Jadi kayaknya 30 juta lebih deh. Tapi ini nggak dihitung sih, kebanyakan nggak ngitung karena ngitungnya ini ngeluarin gitu. Itu cuma diganti aja. Yang pertama itu ada biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran di universitas misalkan berapa? Taruh misalkan di Universitas Pendidikan Indonesia itu daftarnya itu 750.000. Nah, setelah kita lulus itu bisa kita ajukan buat diganti lagi gitu. Itu yang 750.000. Udah ya, itu karena kita kan memang kita ngeluarin dulu terus kita diganti. Nah, sekarang yang 30 juta itu, guys. Kalau masalah uang, orang Indonesia tuh paling unik ya. Paling semangat, guys. Dan itu salah satu jadi motivasi juga kan untuk sobat sekalian kalau misalkan lagi lengah-lengah, pengen kerja aja deh. Pengen cepat punya uang gitu kan. Loh kan, kalau bisa kuliah dapat uang, bisa hidup, punya ilmu, uang untuk kehidupan sehari-hari terjamin, apa salahnya kan? Oke, benar-benar saran ya. Oke, guys, langsung saja. Untuk 30 juta itu, yang pertama, kita dapat uang buku atau yang namanya book allowance. Nah, book allowance itu diajukannya itu per tahun. Kalau misalkan kita S2, itu kan kita jatahnya 2 tahun, guys. Nah, kita bisa ngajuin di tahun pertama atau pertama kita masuk. Terus tahun kedua, setelah tahun kedua ya, atau di semester 3, itu kita bisa ngajuin lagi. Besarannya itu adalah 10 juta. Guys, 10 juta. Itu baru book allowance. Terus, biaya yang kedua. Ada yang namanya living allowance atau dana biaya hidup lah, biaya hidup bulanan. Nah, kalau misalkan waktu PB itu kita kan per bulan dapatnya, tapi kalau living allowance itu kita langsung 3 bulan, guys. Dan per bulannya itu tadi disesuaikan dengan kota-kota tempat sobat sekalian ambil universitasnya di mana. Nah, aku ambil contoh di Bandung. Di Bandung itu per bulannya itu dikasih segini kan, dikali 3 hasilnya 12. Jadi tadi kan dapat 10 nih, tambah biaya bulanan 3 bulan per 3 bulan dapat 12 ditambah 10, jadi udah 22. Itu uang, guys. Terus 8 lagi apa? 8 lagi apa, guys? 8 itu udah mah kita dikasih biaya hidup, udah tambah buku, udah gak gak harus menyisihkan uang buku karena udah ada. 1 tahun itu dikasih tadi 10, tambah yang 8 lagi itu namanya SA, guys. SA itu adalah dana kedatangan. Jadi benar-benar kita diperhatiin, kita datang kayak orang tua sendiri, guys. Jadi kita datang ke tempat kita mau kuliah tuh udah bener-bener kita pasti dijamin kosannya yang nyaman, makannya kita katakanlah cukup lah, guys, karena kita dapat yang namanya SA. Dan SA itu 2 kali nominal LA 1 bulan. Kayak gini maksudnya. Kayak misalkan di Bandung nih, di Bandung tuh kan 1 bulan tuh LA-nya tuh 4. Berarti SA-nya kali 2 jadi 8. Tapi kalau misalkan yang di Bogor, contohnya yang di Bogor itu kan mereka dapatnya itu 3 berapa ya? 38 kalau enggak salah, 3 iya 38 kalau enggak salah atau 36 gitu. Nah, itu dikali 2 juga. Jadi nominalnya sekitar kayak gitu. Nah, aku yang tahu aja ya, yang ambil aku tahu tuh di Bandung itu 4, jadi SA-nya 8. Oke, guys, kita totalkan. Yang pertama ada book allowance, itu 10. Ditambah yang kedua ada LA 3 bulan, itu 12.
udah berapa ya? 10, 12, 22 tambah yang ketiga tadi SA atau dana kedatangan itu 8. Jadi semuanya adalah 30 nolnya 6 guys. Juta. Oke guys, itu dia yang sesuai dengan judul. Tapi guys, kembali lagi yang tadi tuh sekedar sharing, memberikan motivasi. Boleh juga orang ada yang menjadikan target, itu gak apa-apa, itu adalah motivasi. Tapi kembali lagi guys, saat aku berjuang pun tidak memikirkan hal itu. Yang aku pikirkan adalah gimana caranya bisa kuliah tanpa beban, artinya biayanya full, free. Kita dapat ilmu, kita dapat, selain itu yang paling sangat berharga adalah kita dapat relasi yang begitu luas, awardee yang tersebar di seluruh dunia guys. Dari Sabang sampai Merauke kita dipertemukan, kita menjalin silaturahmi. Dan mungkin penutup dari aku guys, jangan jadikan hasil itu sebagai pencapaian, tapi hasil itu adalah bonus, salah satu bonus yang didapatkan dari proses kita. Terima kasih guys, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo semangat, mudah-mudahan sobat sekalian yang nonton jadi bagian dari Audi LPDP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.